Palang Merah Indonesia DKI Jakarta resmi melaporkan pembuat hoax flyer ucapan Duka Cita, pergambarkan sosok mirip Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ke Polda Metro Jaya. PMI DKI Jakarta secara tegas membantah membuat dan menyebarkan flyer tersebut. Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan PMI DKI Jakarta Arya Sandiyuda mengatakan laporan ke pihak kepolisian adalah bentuk itikat keseriusan dari PMI DKI Jakarta yang di masa pandemi Covid-19 ini sangat serius dan kerja keras untuk melakukan pelayanan kemanusiaan tapi terganggu karena ada pencatutan dalam bentuk flyer terlebih melibatkan gambar toko nasional Megawati Soekarno Putri dalam bentuk berita duka cita. Berita bohong dalam flyer tersebut diunggah oleh akun media sosial Instagram Reels at underscore titik anon 3 pada 9 September 2021. Arya Sandi Yuda mengatakan laporan ini adalah desakan dari seluruh komponen PMI DKI Jakarta, baik pengurus, staf maupun seluruh relawan. PMI meminta bantuan hukum kepada Polda Metro Jaya untuk menelusuri akun tersebut agar penyebar hoax tersebut dapat ditindak secara hukum. Akun yang kita telusur melalui Reels Instagram. Itu uh, tertulis atas nama underscore Genocide Anon 3 dan kami ke Polda Metro Jaya dalam rangka untuk meminta bantuan hukum untuk menelusur akun tersebut agar penebar hoax tersebut bisa ditindak secara hukum. Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan PMI DKI Jakarta, Arya Sandi Yuda mengatakan pemilik akun media sosial itu dilaporkan atas pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. PMI DKI Jakarta memastikan tidak ada staf atau relawan PMI DKI Jakarta yang terlibat dalam hoax ini.